بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kenikmatan di dunia ini kecuali bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." La in syakartum, jika kalian bersyukur kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, "La azidannakum," maka aku Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kenikmatan di atas kenikmatan. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat-Ku, maka azab-Ku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awalah, dia mengatakan, bagaimana cara seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya? Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah mereka yang menjadikan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberi kenikmatan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan mata kita untuk memandang hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada saat itu telah bersyukur kepada Allah menggunakan kedua mata kita. Jika kita menggunakan telinga kita untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada saat itu telah bersyukur kepada Allah menggunakan telinga kita atas kenikmatan telinga yang diberikan Allah kepada kita. Jika kita menggunakan lisan kita untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk bersalawat kepada Rasulullah, untuk membaca maulid seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, maka kita pada saat itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kenikmatan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dan sebaliknya, jika kita gunakan fasilitas ini untuk perbuatan maksiat, untuk perbuatan dosa, maka kita pada saat itu telah kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah menambah kenikmatan di atas kenikmatan. Itu sebabnya tidak ada orang yang mendapat kenikmatan di muka bumi ini kecuali hanya mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berbuat maksiat atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya walaupun mereka berbilang nikmat, pada hakikatnya mereka itu sedang ditunggu-tunggu oleh azab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kenikmatan yang ada dalam diri seseorang tapi menjadikan orang itu kufur kepada Allah, maka pada hakikatnya itu bukan kenikmatan tapi itu siksa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa nuhli lahum liyazdadu itma, kami tuang kenikmatan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa nuhli lahum, orang jauh kepada Allah tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah ingat Allah, hidupnya setiap hari bergelimang dengan maksiat, dengan perbuatan dosa. Tapi Allah mengatakan wa nuhli lahum, aku tuang kenikmatan ke atas diri mereka, tapi pada hakikatnya itu bukan nikmat. Kata Allah liyazdadu itma, agar bertambah banyak dosa yang mereka perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tadi, supaya nanti siksanya di akhirat bertambah pedih. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya
mereka yang bersyukur kepada Allah ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hidupnya di muka bumi ini tenang tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir walaupun dunia ini bergejolak. Dunia ini bergejolak, kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita cukup, kadang kita kekurangan, kadang kita dalam situasi lapang, kadang kita dalam situasi sempit, kadang kita dalam kondisi gembira, kadang kita dalam kondisi sedih, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Hari ini kita dapat anugerah, beberapa waktu yang lalu kita mendapat ujian dari Allah, ada yang terkena banjir, ada yang selamat dari banjir, ada yang tidak terkena banjir, dan inilah dunia. Siapa yang menyandarkan hidupnya dengan materi, dengan dunia, maka kondisi jiwanya akan berubah-ubah seperti dunia. Dia akan berubah-ubah lagi, hidupnya tidak tentu. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, maka hidupnya akan stabil. Hidupnya ini akan terus dalam keadaan tenang, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, karena Allah nanti akan mencukupi dirinya. Rasulullah SAW, manusia yang paling agung, manusia yang paling terpuji, yang baru saja sekelumit dari sejarahnya kita baca di dalam Maulid Simtud Durar ini, dijadikan panutan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi. Hidupnya Nabi Muhammad SAW sangat sederhana sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Tapi hidup Nabi Muhammad SAW hidup yang sangat sederhana sekali, supaya umatnya sampai akhir zaman, dari mulai yang sederhana sampai yang kaya, bisa mencontoh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini kadang dalam kondisi hidupnya dia memiliki harta, kadang tidak memiliki harta, tapi yang memberi kecukupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat wa wajadaka aqilan fa aghna, dan dia Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatimu dalam keadaan ail. Dalam keadaan ail itu dalam keadaan kekurangan. Dalam keadaan kekurangan fa aghna, lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mencukupi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini hamba yang bersyukur kepada Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi dengan apa Nabi Muhammad? Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan dicukupi dengan hartanya Khadijah. Kemudian setelah Khadijah wafat, dicukupi dengan hartanya Abu Bakar, dengan hartanya Utsman. Kemudian setelah mereka hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Utsman meninggalkan hartanya di Makkah. Dicukupi Nabi Muhammad SAW dengan seperlima dari harta rampasan perang diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi semua itu sebetulnya bukan itu yang mencukupi Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ini kalau dapat uang segera disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu juga di dalam sejarah, Nabi Muhammad ini kadang-kadang keluar di tengah malam. Di tengah malam dia keluar, ditanya oleh sebagian istrinya, kenapa kamu keluar di tengah malam? Aku tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena di bawah bantal itu ada beberapa dirham, aku harus menyedekahkan sekarang. Kemudian kita dapati di dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad SAW ini kadang-kadang kelaparan sampai harus mengganjal perutnya dengan batu. Disebutkan juga di dalam riwayat, pernah di rumah Rasulullah SAW selama 3 bulan tidak didapati apa-apa, tungku dapurnya mati 3 bulan ini. Maksudnya tidak ada yang dimasak. Mereka selama 3 bulan Nabi dengan 9 istrinya bertahan hidup hanya dengan air putih dan kurma. Air putih dan kurma. Rasulullah SAW pernah disebutkan di dalam riwayat,
jalan bersama Abdullah bin Abbas, bersama Abdullah bin Abbas masuk ke salah satu kebun milik orang Ansor yang diwakafkan untuk umat Islam. Nabi waktu berjalan mendapati ada beberapa butir kurma yang terjatuh diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian ditutup kurma tadi, kemudian ditawarkan kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, saya sudah kenyang ya Rasulullah. Kemudian itu terjadi pagi hari, kemudian Nabi memakan kurma yang terjatuh di tanah itu. Rendah hatinya Rasulullah SAW dibersihkan, kemudian dimakan oleh Rasulullah SAW sambil Nabi mengatakan, sesungguhnya ini makanan yang pertama kali masuk ke perut Nabimu sejak 3 hari yang lalu. Ini Rasulullah SAW. Padahal Allah menyebutkan di dalam ayat, wa wajadaka amilan, karena didapati Muhammad SAW dalam keadaan kekurangan dicukupi oleh Allah. Kalau dicukupi, mengganjal perutnya dengan batu, terus dicukupi dengan apa Rasulullah SAW? Apa yang dimaksud Allah mencukupi Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad dijadikan hamba yang bersyukur oleh Allah. Hamba kalau sudah bersyukur, hidupnya cukup. Hamba yang hidupnya cukup itu hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, laisal ghina minal 'arab walakinnal ghina minan nafs. Bukanlah kekayaan itu kekayaan materi, tetapi kekayaan yang benar itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Nah, bagaimana hati kita itu penting. Bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada satu orang yang hidupnya mutmainnah, tenang, orang soleh. Dia jalan membawa plastik sama ceret. Ceretnya isinya air. Dia berjalan, kemudian dia cari pohon yang teduh, kemudian dia berteduh di bawah pohon tadi. Kebetulan pohon tadi di depannya ada kerajaan, ada istana seorang raja. Berteduh hamba tadi di bawah pohon tadi, kemudian dia mengeluarkan roti sudah kering, rotinya sudah tidak bisa dimakan. Kalau roti di Arab itu kalau kering buat mukul wajah kita bisa berdarah, bukan? Kemudian karena kering rotinya tidak bisa dimakan, dia buka ceretnya isinya air, dituang air di roti tadi supaya bisa lembut, bisa dikunyah. Dituang air di roti tadi, kemudian roti tadi lembut, kemudian dikunyah oleh dia, kemudian sambil dia berteduh di bawah pohon tadi, lalu dia mengatakan, al-ma'u wal-khubzu wa-tillu hadan na'imul ajalu. Air, roti, tempat teduh, ini nikmat yang sangat besar sekali. In jahatu rabbi, kata dia. Apa itu dalam ucapannya? Jahatu rabbi in kuntu inni mukillu. Sungguh aku telah kufur kepada Tuhan jika aku mengatakan apa yang aku dapat ini adalah sesuatu yang kecil. Hadza na'imul ajal. Padahal cuma air, roti, tempat teduh. Kata dia ini nikmat yang besar. Ini bagaimana itu nikmat besar? Karena hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sambil bernyanyi, al-ma'u wal-khubzu wal-tilru hadha na'imul ajallu jahatku rabbi ingultu inni mugillu. Terus dia memandangkan itu sambil tiduran di bawah pohon. Lama-lama suaranya terdengar oleh raja. Raja ini berhari-hari tidak bisa tidur. Dia lihat ada orang di bawah pohon makannya cuma roti kering itu, bisa tersenyum. Raja ini hidupnya supok, hidupnya gundah, padahal semuanya ada, makanan ada, harta ada, semuanya. Akhirnya dia lihat, panggil pengawalnya, itu orang yang di bawah pohon itu suruh naik ke atas. Dipanggil pengawal naik ke atas, ditanya oleh raja,
Apa yang kamu ucapkan tadi? Saya ucapkan, saya punya air, roti, sama tempat teduh. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Dari mana itu kenikmatan yang luar biasa? Ini kenikmatan yang luar biasa. Raja itu membeli air, airnya diletakkan di teko yang terbuat dari emas. Ini kenikmatan. Ini kenikmatan. Kata orang tadi, orang soleh tadi, yang saya kata tadi soleh nikmat. Ini kenikmatan, kata Raja. Kemudian saya mau tanya, ya Raja. Wahai Raja, saya mau tanya. Jika engkau dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminum air yang ada di ceret ini, dan kalau engkau tidak bisa minum, kamu bisa mati. Umpama kepada dia, kalau kamu tidak minum, kamu bisa mati. Dan kamu dicegah oleh Allah untuk minum air ini, kecuali jika kamu mau memberikan separuh kerajaan. Kira-kira mau kamu berikan enggak separuh kerajaan kamu? Kata Raja, saya daripada saya mati, daripada saya mati, saya berikan separuh kerajaan saya. Kemudian setelah engkau minum, umpamanya, setelah engkau minum, tiba-tiba engkau dicegah oleh Allah tidak bisa buang air kecil, kecuali engkau memberikan separuh kerajaan kamu yang lain. Kira-kira kamu berikan nggak separuh kerajaan? Kalau tidak bisa buang air kecil, bisa mati saya. Kira-kira kamu berikan enggak nih separuh kerajaan? Saya berikan separuh kerajaan. Kemudian orang soleh itu tersenyum. Uffin li dunya la tusawi illa syurba wa bauluha. Kata dia, cukup dunia ini menjijikan. Ukurannya dunia ini berarti menurut kamu sebanding dengan air dan kencing yang berasal dari air tadi. Jadi untuk apa ini semua? Kata dia, jadi bukan materi yang menjadikan kita itu hidup bahagia, yang menjadikan itu kita hidup bahagia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan di atas kenikmatan. Nabi Muhammad sendiri pernah sujud, kata Aisyah, sampai bengkak kedua kakinya. Waktu salam ditanya oleh Aisyah, lima fa'alta ya Rasulullah, lima fa'alta hada ya Rasulullah, wadat ghafarallahu laka atadadana min dhanbika wa ma ta'akhkharta. Kenapa kamu sujud sampai bengkak? Kakimu padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Dari Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura. Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Sayangnya Allah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa qalilun min 'ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk yang sedikit ini ya, yang pandai bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, mencukupi hidup kita di dunia ini, di alam barzakh nanti, sampai kebangkitan, sampai di akhirat nanti, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang kaya hati, sampai dimudahkan jalan bagi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipertemukan kita kelak di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kita doakan juga saudara kita Firhan bin Alwi Al-Habsyi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya. Begitu juga yang sakit di antara kita dan saudara kita, ya Syafi, 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 innaka Allah qali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.